Salam bengis Indo Dragon. Selamat datang lagi di channel Indo Dragon. Kali ini kita akan nonton Arowana Ku Part 2. Jadi di sini kita bisa melihat akuarium-akuarium jati yang bagus ya buatan Arowana Ku, dan itu ada meja naga yang full jati juga. Dan itu juga ada arwana kesayangan si Mr. Chandra Wijaya ya. Arwana kesayangannya mati dan dibekuin ya karena loncat keluar. Jadi kita bisa melihat koleksi-koleksi Mr. Ku, akuarium-akuarium juga di kediamannya ya. Jadi akuarium itu banyak dibikin di kediamannya. Kita bisa melihat Indo Dragon ya 2021, dan gantungan kunci 24K gold plated bisa dibeli di Tokopedia dan Shopee ya. Tinggal search saja Indo Dragon, nanti akan muncul produknya. Linknya juga ada di description ya, kalau kalian ingin langsung tahu linknya ya. Jangan lewatkan kalender keren ini. Nah ini guys, ini sudah mulai masuk ke kontes online kedua ya. Jadi ini beberapa peraturannya, nanti saya juga tulis di description ya. Jadi keterangannya yang lengkap itu ada dibikin di YouTube juga, nanti bisa nonton. Ini semua syarat-syaratnya dan kriteria penilaian. Jangan lewatkan kontes ini ya. Sponsor juga silakan, bagi yang ingin sponsor juga silakan. Dan itu juga piala sudah jadi guys ya, lagi on the way ke Jakarta. Jadi dari Diamond Cut Crystal Trophy, sangat-sangat kualitas lah ya, sangat bisa untuk dibanggakan. Cantik sekali ini piala ya. Wah bro, gila, akuarium bikin sendiri ya? Iya, akuarium dengan raknya saya buat sendiri. Buat sendiri ya. Wah, ini keren nih. Dari kayu apa nih bro? Ini kayu jati. Oh, jati semua ya? Jati semua. Jadi yang ini walaupun yang putih dia tetap apa? Saya, nah ini nih. Ini kayu jati nih. Oh, ini kita finishingnya pakai duko. Oh duko, ya. Tapi kayunya tetap jati. Tetap jati. Bukan jati, berat ya? Berat loh. Wah ini berat bro. Wah istimewa nih. Nah. Oh ini juga, ini ada jati ya? Ini juga jati. Ini berapa kali berapa bro? Ini 120 × 70 × 70. Kayaknya 12 mili ya? 12 mili. 12 mili ya? Ya biar kuat. Biar kuat ya. Tuh guys yang mau pesan akuarium tuh, ya komplit. Ini atas kopi ya, jati semua. Jati semua. Wih, mewah. Dijamin kuat. Gila guys, keren-keren. Wah, ini yang gede nih. Ini 2 meter ya? 2 meter. 70. 60. Kita kali 70 × 70. 12 mili cukup. 12 mili cukup. Temper enggak masalah. Kacangnya Asahi. Asahi ya? Ya. Tapi tempat enggak? Enggak temper. Enggak temper ya? Cukup. Cukup ya? Cukup, dijamin kuat, garansi. Oke. Oke. Oke, nah ini pressure nih. Wih, ini yang bikin ya? Yang bikin akuarium, bikin rak, Pak Isur. Oh, aduh, jago dia. Ya. Nah, ini juga nih lagi jemprot. Oh, jemprot. Ya, lagi kita semprot nih. Mau finishing. Kamu kasih lagi. Semprot dah finishing ya? Ya. Lagi mau finishing. Wah, keren. Semprot. Ini kayunya jati. Jati. Dia terus dibikin sun filter juga ya kadang-kadang. Iya, pakai sun. Pakai sun ya. Iya. Di ujung-ujung kita. Ini 2 meter ya? Ini 2 meter. 2 meter. Iya. Nah, tuh. Ini pesanan orang kali, bro ya? Pesanan orang. Oh. Ini tinggal finishing, sudah beres, langsung kirim. Oh iya. Ini hujan mau jemur ya. Hujan tutup. Tutup. Ah ya guys ya, mau pesan akuarium langsung nih, ya. Langsung pabrik sendiri. Iya. Mau nyeting akuarium juga bisa sama saya seperti ini. Nah. Itu juga bisa prima. Wah, ini kolam juga, bro. Nah. Ini paisur juga nih buatannya. Oh. Semuanya. Bisa setting juga begini ya? Bisa. Okay. Mau bikin palut juga bisa lihat. Di dalam nih, ada contohnya. Wah, ini ikannya kayaknya udah pindah ke showroom semua nih. Iya, ada di kolam. Ada kolam ya? Masuk ke... Wah, ini juga keren bro. Tebel ya? Iya, itu juga kayu jati, sama. Tuh guys, keren ya tempatnya ya. Oke. Tuh. Masuknya dari belakang ke depan. Wih.
banyak ru- belakang, ya? Banyak ruangan tersembunyi nih. Nyalain aku dulu. Tuh guys, langsung online nih. Ya. Sorry, lampunya belum tinggal nyalain. Nah, nggak apa, santai aja. Ini di tempat pribadi Mr. Chandra ya. Tuh. Ya. Oke. Ini palu. Oh, itu palu di rumah tuh. Wih, ya. Gila, men. Ini bikin sendiri kita, Pak. Oh, bikin sendiri ya semuanya? Saya juga sendiri, semua sendiri. Wah, gede nih. Ya. Jadi 3 meter ada nih. 4 ya? 5 kali 2. Oke, bentar bro ya, ngamatin dulu ya. Nah, ini rencana saya mau isi anakan 20 sentian. Oh. Sini kurang lebih ya, 100 ekoran. Buat pembesaran ya? Buat pembesaran. Tuh, 5 meter tadi ya? Iya. 5 meter kali berapa? 5 meter kali 2,5 meter. Wah, gila. Happy lah ikannya lah. Iya. Badan jadi semua. Badannya lebih kotak, terus juga daya bisa lebih panjang, kalau bisa lebih hebat. Ini kaca 5 meter? Ini kacanya saya pakai 36 mili. Jadi 36 mili. 36 mili. Gak kaca temper. Di laminate. Di laminate. Oh, laminate. Jadi, 18 kali 2. Oh. Tuh guys, ini boleh jadi apa ya? Buat yang ingin bikin palut ya. Boleh pesan sama Mister. Bisa. Tendra kok. Saya bisa. Ada terima ya. Ukuran berapa aja saya bisa bikin. Bisa bikin tuh ya. Pesanan. Istimewa. Ya. Oke. Okay. Wah, bro, gila ini meja naga ya? Iya. Wah pak, ini berapa lama bro kerjanya bro? Pembuatan meja ini minimal makan waktu 3 bulan untuk satu unit. Berapa dikit bro harganya bro? Kalau harga sih murah deh, 3 PM aja. Ya. Dan ini bahannya saya bikin dari kayu jati. Oh jati semua? Iya jati semua. Ini nggak ada sambung-sambungan, ini full. Wah gila nih meja naga nih guys tuh. Gini. Gila ada bola naganya tuh, ya. Tuh bola saktinya ini, tuh. Ini produk sendiri nih, arwah aku bikin sendiri. Tuh, kepala naga. Ya. Cakep ya? Keren banget, ya. Ini alami. Alami semua ya? Alami, nggak ada sambung-sambungan. Oh, nggak ada sambungan? Bisa dilihat langsung, nggak ada sambungan. Dari kayu, satu kayu jadi, diukir? Satu kayu, kita ukir jadi seperti ini. Wah, itu yang hebat loh. Ya, jadi nggak ada sambungan. Boleh dilihat, ya kan? Utuh. Utuh ya? Nih, kita lihat ya dari sini. Utuh. Oh, nggak ada sambung-sambungan ya? Gila. Goyang aja tuh. Digoyang aja nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini kita bawanya aja kemarin saya kurang lebih 15 orang yang angkat. 15 orang angkat-angkat? Wah, berat ya? Iya. Berat sekali. Wah, wow. Ini dijual bro? Ini untuk sampel. Sampel ya? Untuk sampel. Mau order bisa? Kalau untuk order, bisa. Ukuran berapapun saya bisa buat. Wih, ya. Tuh guys, yang mau meja naga tuh taruh di rumah. Ya. Ini nyatin sendiri nih. Gila, ya. Bener-bener kayak naga dong, memang naga ya. Iya. Wah. Keren. Mantap. Dan saya juga nerima macam-macam ukiran. Mau diukirnya ikan arwana. Bisa aja ya, apa aja ya. Bisa aja, apa aja saya bisa. Model-model dari Jepara nih ya bro kayaknya ya. Jepara, tukangnya dari Jepara, pekerjaannya di rumah saya langsung. Oh di tempat itu ya? Di rumah saya. Oh oke. Okay. Di belakang rumah. Belakang rumah ya? Iya. Keren. Berbarengan dengan bikin akuarium semua di situ. Jadi oh akuarium juga di situ semua? Iya, semua produksi sendiri ya? Iya produksi sendiri. Wih mantap. Selain itu saya juga ada produk dari arwanaku yaitu udang. Udang? Udang pakan arwana saya ternak sendiri. Oh, jadi, udang juga ternak? Iya, jadi nggak ambil dari yang lain-lain ya. Pokoknya produk sendiri. Tuh, ada juga korban biasa ya. Biasa. Ini ikan mati karena lompat. Lompat ya? Ya. Merah. Mati bekunya merah. Ya. Ini lompat. Gila. Terjun bebas ini. Terjun bebas ya? Iya. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Nah ini. Ini air tawar bukan bro? Ini air tawar. Air tawar ya? Gede banget? Saya buka ya. Gila, gede amat. Jadi udang ini. Udah keras ya? Keras untuk video aja gitu. Ya. Ini, hah? Iya. Keras. Ini aja kelihatan. Iya. Nah. Ulangi aja kok, ulangi. Nah, coba. Ini tampilin apa gak? Gak apa-apa. Memang begitu. Namanya orang ikan.
biar orang tahu ikan arwana ya. Nah ini ada, nah ini kok, ini saya punya satu ikan kesayangan saya nih. Jadi mati karena lompat indah. Lu tahu nggak pembunuh utama arwana itu memang lompat keluar. Lompat keluar penyakit. Lupa nutupin itunya, nutupin. Sebentar aja ya. Iya, gitu. Saya datang sudah beku seperti ini. Tuh guys. Tuh. Ini kurang baru kurang lebih 30 cm udah merah. Awas ya, yang tukang makan arwana gua ketok kepalanya nih. Sayang sekali nih, nanti ini rencana mau saya bekuin apa? Saya mau kubur. Pak kubur aja ya. Ya, mak kubur lah. Kasihan lah. Ya. Nah, ini cacing beku ini produk arwanaku. Oh, sendiri ya ada ya. Tuh guys, cacing beku pun ada, komplit. Ini untuk pakan arwana. Arwana sebenernya. Yang kecil lah terutama ya. Saya mengapa saya bikin sendiri? Karena saya takut kalau misalkan ambil dari yang lain, khawatir kualitasnya kurang menjamin. Ya, kurang menjamin. Ya kan? Jadi sengaja untuk pakan arwana saya harus bikin sendiri. Lebih pasti ya. Lebih pasti. Lebih yakin. Gitu, iya. Dan kedua, waduh, udangnya keren ya, Bro. Gua lihat udang pun saya breeding sendiri. Air tawar, Bro. Air tawar. Enggak salah. Enggak salah. Gede amat. Iya. Ini pilihan super-super semua. Segini berapa gram, Bro? Segini 500 gram. Dijual berapa, Bro? Biar orang tahu. Hanya 100.000 satu kilo. 100.000 sekilo ya? Beri dua ini ya. Dua. Oh, enggak mahal dong ya? Enggak mahal. Bayangin. Gila, gede banget. Ya kan? Udangnya seger sekali. Wah. Jarang gua lihat udang tawar segede begini. Ya, ini saya gunakan udang paname. Oh, paname. Cuman di air tawar. Wih, bisa ya? Bisa. Oke. Dan ikan kalau udah makan ini, saya jamin makan udang yang lain enggak mau. Enggak mau. Biasanya begitu. Dari pengalaman beberapa orang buyer saya yang sudah beli, terus dia beli lagi udang di pasar. Enggak mau makan. Dia ini lebih fresh kali. Ya, mungkin juga ya, karena di sini memang saya begitu kita panen, ya kan? Langsung bekuin. Bersihin, ya kan langsung bekuin. Ya, jadi fresh. Kalau pasar kan belum tentu. Iya. Belum kali ada kadang-kadang ada tambahan obat apa, kita enggak tahu kan. Khawatir kan ada buah pengawet, ya kan? Pengawet formalin ya. Kita enggak tahu. Ya kalau ini benar-benar formalin ya. Iya, dan ini bisa bertahan sampai 1 tahun di dalam. Oh iyalah, beku mah aman lah, beku. Aman. Ya. Tuh guys, yang cari udang tuh enggak usah jauh-jauh lah, ke akunanku aja. Jadi saya jamin kualitasnya mantap. Mantap. Oke. Kuat ya rasanya ya? Kuat. Kocok ya? Iya. Kuat. Air lebih berat dari orang ya? Iya. Orang mengambang. Ini apa, Bro? Ini STR Ikea Ulung Short Body. Gila, langka ya. Langka sekali. Ukuran kurang lebih 40 cm. 40 cm. Sempurna. Dayung samurai. Kemudian badan kotaknya luar biasa. Kepalanya pendek ya. Shortnya short banget dan kotak banget. Limited edition. Ini konsepnya agak dalam nih kayaknya nih. Kaleng-kaleng, ya, silakan PM aja arwanaku. PM langsung. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu guys. Mantap. Oh, ini tiaulungnya tiaulung jagung. Jagung ya? Jagung. Angkat deh, tinggal kita merahin. Kasih udang terus. 2-3 bulan merah. Sudah ada bahannya tuh. Ya, udah kelihatan kedatangannya. Nah, oke. Dua ada tiga. Oke. Disitu khusus ikannya aja ya, kok. Ya, Bro. Wih, gila nih katengnya. Yang ini juga baru saya angkat kemarin dari kolam. Ukuran kurang lebih 80 cm. Guys, ikan jumbo 80 cm. Badannya tebal, luar biasa. Gila, dijual, Bro. Dijual. Semuanya ikan yang dijual, nggak ada yang ditahan. Harga cocok, angkat ya. Gede. Ya kan? Gede banget, lebar banget, tebel banget.
Nyendok. Waduh. Dayung juga panjang. Tuh tuh yang cari ikan gede tuh. Siapa tuh? Ekornya close. Tinggal merahin, murut pasti enggak cakil nih. Pasti aman. Aman. Ikan kolam aman ya. Mana lagi? Aman. Ini. Terus ini. Ini. Nah, ini juga nih. Ini keren juga nih. Wow. Kan ini ukuran baru 70 sentian. Waduh, gila. Nah, sempurna banget nih kan, tinggal merahin aja. Ikan gede asli. Ini baru saya angkat dari kolom semuanya. Ikan gede asli ya. Kemarin sore. Nah, enak lihat ikan gede. Wah, matamu mana ada drop ya? Iya, enggak ada. Aman semua. Wah, mantap guys. Ya, di ini sini paling nanti adaptasi beberapa hari yalah, itu bisa kembali merah lagi. Ya, namanya ikan ya harus adaptasi dulu. Iya. Mana lagi? Itu ya? Itu ada satu lagi. Bentar. Itulah kayaknya. Di atas. Gimana ya? Tuh, airnya sampai tuh. Oh, ini juga oke nih. Ini oke nih. Nih. Ini ukuran baru 60 cm. 60 cm ya. Ini oke nih. Oke ya. Nih. Ini baru saya angkat juga dari kolam semalam. Oke. Okay. Iyalah ikan-ikan. Ukurannya lebar, close. Dari kolam semua gede-gede. Panjang. Tuh. Pokoknya mantep lah. Ini tinggal dimerahin saya jamin. Jamin. Paten. Paten. Yang penting udah gak cakil duluan. Enggak ada yang cakil. Enggak ada yang cakil. Aman semua. Oke, okay, bro. Ya. Wah. Nah, bro, ini gede amat, bro. Ukurannya jumbo nih. Ini baru kemarin sore juga saya angkat nih. Oh. Ini masih agak stres ya. Oh. Dia ukurannya kurang lebih 75 cm. 75 nih. Iya, oh. 75 cm. Jantan nih kelihatannya. Iya, warnanya udah lumayan. Wah, ini full nih. Ini sudah full block ya. Nih. Ini kalau kita tanning, dahsyat. Dahsyat. Dijamin. Kepala bulat head. Tebal banget. Iya. Susah, bro, cari ikan gede-gede gak gampang, bro. Iya. Ini warna alami. Wah, alami lah. Ini lampu alami juga banget. Lampu putih, putih lampu kuning putih, ya. Tuh. Nah, ini baru ya. Rencananya minggu depan baru mulai saya tanning. Tanning aja, biar dia bersih dulu. Biar dia bersih dulu baru saya tanning. Ya, ini akuarium juga cukup gede buat dia. Iya, 2 meter 15 cm. 2,15 ya, ya. Kali 80. Kali 80. 80 ya, kompetitnya 80. Cantik, cantik. Enak lah, ini dayungnya juga panjang banget. Panjang banget. Dayung panjang, ya kan badan lebar. Wah, terus juga ekor close. Ikan kolam besar gede. Besar banget. Ikan gede dari kolam udah pasti keren punya iya. Lah. Nggak, dia akuarium nggak bisa jadi gede begini. Nggak bisa. Susah. Susah. Dia nggak tempatnya dia nggak iya. Gede. Dan lama banget. Lama banget. Ya kan? Tuh ini baru usia kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Oke, okay. Oke, okay, bro. Oke. Okay. Nah, yang ini ukurannya baru kurang lebih 22 cm. Tapi spesifikasinya luar biasa. Kita lihat saja. Enggak ada minus sama sekali dan ini mulus alami. Alami semua ya. Kan? Ya. Tuh, kita lihat. Wih, enggak ada minusnya. Betul-betul sempurna nih ikan. Ini progres ke depannya saya jamin nih ikan. Mantap. Tinggal perawatan aja yang bagus, udah pasti terjadi dia. Terjadilah. Nah, terjadilah. Nah, ini langsung lanjut. Ya. Nah, ini juga saya suka dengan ikan ini. Kenapa? Karena pertama selain metaliknya yang sangat luar biasa, dayungnya juga pekat sekali, dayungnya juga dayung samurai, mentalnya juga luar biasa, ya. Dia ini ukuran kurang lebih baru 25 cm. 25 ya. Dan ekornya itu baru aja saya potong. Karena kemarin cepet. Itu robek ada yang patah sedikit ya. Jadi saya gunting. Cepat lah itu, Pak. Sekarang udah mulai tumbuh lagi tuh. Udah seminggu udah tumbuh. Betul, paling betul. Sebentar lagi juga rapi lagi. Ini kan mewah sekali. Itu ringnya udah mulai keluar loh sebenarnya. Sudah mulai keluar. Nah, dan ini mulai. Rencana juga hari ini baru kita mau mulai tanning. Tanningnya. Ya. Oh gila lah ini ikan mah. Ini sudah mulai tuh kelihatan ringnya. Ringnya sudah kelihatan jelas terus juga kalau kita perhatikan baik-baik ya coba metaliknya itu. Metaliknya di foto ketahuan. Waduh. Luar biasa banget. Oke. Okay. Ini sih kalau udah merah dahsyat. Wah. Palaku, bro. Iya. Palaku, bro. Benar, bro. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang ini juga saya suka nih. Saya suka anatominya. Dan juga mentalnya. Ikan ini mungkin dari sekian ekor. Ini yang paling galak. Itu paling galak ya? Paling galak ini. Kawan-kawannya hancur sama dia. Diajar dia, diajar dia. Iya, diajar dia. Mentalnya memang udah bagus. Mentalnya ya. Mentalnya oke banget ini. Kecil-kecil tuh. Liatin aja. Nggak takut sama sekali. Nggak takut orang punya. Kalau kasih makan pun dia nyamber. Nyamber.
Ya, cakar metalnya juga kuat ya, keretanya. Kuat banget, kuat banget. Oke, okay, lanjut. Nah, ini juga sama. Ini saya suka gen warnanya, sama bodinya. Gen warnanya udah nggak diragukan. Ya, ya. Udah pasti merah banget ini. Betul. Ya kan, kemudian ekornya lebar. Dayung close. Juga gede. Dayung juga besar, panjang, samurai. Ya kan, dan ini belum pernah nyentuh nika. Ini betul-betul murni, alami. Masih seperti alami ini. Ya, ya, bagus. Mulut juga nggak apa ya? Mulut juga nggak cakil. Nggak cakil, nggak apa. Rapi. Rapi. Benar-benar pilihan ya, bro ya, kalau ikan sini ya. Pokoknya yang ada di showroom Arwanaku ini saya jamin adalah ikan pilihan semua. Bukan asal comot ya. Bukan asal comot. Ibaratnya pemula pun datang ke sini jangan khawatir. Yang penting dapat ikan ya bagus. Kan? Pasti ikannya ya spesial, saya jamin. Spesial ya. Gitu. Karena kan saya berikan garansi seumur hidup. Betul, betul. Ya, jadi berani mungkin, berani bebek. Iya, nggak mungkin istilahnya kalau ikan yang tidak spesial saya berani garansi untuk tukar tambah, bebek. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Ya. Wah, ini bro kayaknya istimewa nih, bro. Ya, ini sisiknya sisik ITR, Itiaulung. Itiaulung ya? Ya, sisiknya Itiaulungnya Itiaulung jagung. Oh, jagung ya? Ya, okay. Rapi banget sisik punggungnya. Oh, ringnya? Kita foto aja atau kita rekam. Boleh, boleh. Mantep banget. Dan juga dia punya dayungnya. Maaf, wah, sampai anus. Sampai anus, bro. Warna metaliknya juga pekat. Ya, bodinya juga mantep. Gen warnanya udah dijamin lah. Pokoknya kalau yang dari Arwanaku garansi warnanya pasti mantap. Mantap, mantap ya. Dijamin. Gila. Ini ukurannya masih kecil. 25. Baru 25 cm. 25. Ya. Oke. Okay. Nah, ini juga ITL nih. Nah. Ini ukuran kurang lebih baru 20 cm. Ya. Ya. Metaliknya kuat ya, bro ya? Metaliknya pokoknya kalau yang di Arwanaku metalik udah. Wah, gila ya. Nomor 1 dah. Metalik semua rata-rata gitu kan. Dan juga dia punya sisiknya, ringnya tebal-tebal semua. Iya, tebal. Ekor lebar, betul. Dayung samurai. Dan memang udah ciri khas Arwanaku, dayung samurai, ekor harus lebar. Ya kan, sisiknya juga harus tebal. Gitu. Jadi gedenya nggak usah khawatir ya? Gedenya nggak usah khawatir, dijamin. Makan cukup waktu makan, sampai warna ya, keluar semua. Makannya harus teratur, supaya pertumbuhannya semakin lama, bagus, semakin baik. Sisik Itiaulungnya ini juga Itiaulung jagung. Jagung ya? Rapi banget. Rapi banget ya. Mentalnya juga nggak diragukan. Oke. Okay. Nah, ini jenis sumo, super red sumo. Badannya tebal sekali. Tebal banget ya? Tebal banget. Terus juga lebar banget. Agak naik ya, punggungnya dikit naik, ya? Iya. Nah, biasa kan sumo itu dia punya ekor kecil. Kalau ini ekornya besar, oh, kan? Besar. Kemudian juga dayungnya, biasa sumo kalau saya perhatikan pendek. Selalu dayungnya pendek. Ini tapi malah ini dayungnya samurai panjang. Istimewa sekali. Dan ini sempurna. Untuk warna juga saya jamin garansi merah. Tuh, sumo guys. Cakep, sumo yang cakep nih. Sulit dapat sumo seperti ini. Sulit. Sumo rata-rata memang rata-rata kecil. Rata-rata dayung pendek. Pendek, ekor kalau kecil. Kalau ini dayung samurai dan juga badan kotak. Sempurna banget deh. Mantap nih kan. Ini kan alami banget. Iya. Nah, bentar. Ikan ini, ya, ikan ini metaliknya benar-benar full. Dia ukuran paling baru 20 cm, bayangkan. Metalik udah sampai punggung. Push. Sadis ini ikan. Kepala juga nyendok ya. Kepala nyendok. Dayung juga panjang, samurai. Oke, ekornya lebar, badan kotak. Dan ini kalau untuk warna nggak diragukan lagi deh. Ya, istimewa lah kalau udah begini. Lihat aja. Metaliknya seperti ini, jarang-jarang. Ini kalau misalnya ukurannya 25, nanti kita tanning, jadinya dahsyat ini. Hebat, dan hebat. Metaliknya udah mau level 6 loh. Ya. Udah level 6 loh. Ya kan? Iya, ya betul. Metalik full ya. Full. Waduh. Siap-siap ya, bro ya. Kan? Siap-siap tang-ting-tong ya, WA-nya ya. Oke. Sip. Ini ukuran kurang lebih 20 cm. Ini ada 8 ekor. Ini metaliknya bisa dilihat ya. Dan juga bodinya. Semuanya luar biasa. Ekornya lebar-lebar. Terus juga close. Dayungnya samurai semua. Badan kotak semua. Kotak semua ya. Kepala nyendok-nyendok. Ini ya, alami semua. Belum pernah nyentuh nika. Betul-betul ya. Betul alami. Bayangin. Tuh metaliknya tuh. Ekornya iya juga. Lebar banget. Istimewa ya. Istimewa banget. Harus ikan pilihan ya. Okay. Pokoknya saya garansi ikan yang ada di showroom Arwanaku adalah
ikan yang pilihan top. Semua, bukan asal kita jual. Ya, karena ya. Saya betul-betul perhatikan kualitas. Dan saya pun salah satu penghobi. Penghobi. Jadi harus tahu. Benar-benar yang ikan bagus lah baru kita pajang. Oke. Okay. Nah, coba ikan ini kenapa bro? Nah, ini ikan istimewanya warnanya sama dia punya bodinya proporsional sekali. Dia warnanya blue base metallic. Iya, blue base ya. Banget ya. Ya, ekornya juga lebar banget. Udah laku ya, bro ya? Udah laku. Udah laku. Ini udah tinggal kirim. Kirim. Iya. Dayanya juga samurai, pokoknya enak lah dilihatnya. Oke. Ini semakin lama semakin keren. Makin gede, makin mahal. Mahal. Ini. Nah, ini juga udah sold juga nih. Ini ukuran kurang lebih 17 cm. Udah laku juga ya. Kecil pun boleh dilihat metaliknya. Istimewa sadis. Ya, sadis ya. Iya. Pokoknya kalau gen warna udah enggak diragukan deh. Nah, okay. Itu metaliknya. Nyala ya. Jamin. Garansi merah. Ini juga udah laku ya bro? Ini juga sudah laku, waduh. Sudah tinggal kirim. Pilihan semua ada, ya? Iya, ada 4 ekor. Nah, ini dia mentalnya bagus-bagus, sampai berantem terus setiap hari ini. Tempurnya ya. Kerjanya tempur dulu kalau mana, ya. Kumpul-kumpul. Nah, ini yang agak besar ini itiaulung nih. Aduh, itiaulung. Nah, ini itiaulung, iya. Oh. Itiaulung. Rapi juga dia tuh. Oke, okay, nah, oke. Okay. Mantep lah. Kotak-kotak ya badannya ya? Bodinya semua kotak. Nah, ini tiaulung dayungnya kan nggak diragukan. Ya. Ekornya juga lebar, klop. Sui-sui lah ya dekat. Semua ya. Wah, mantep deh. Oke. Okay. Ya, ya, ini gimana bro? Nggak kelihatan. Ini itiaulung juga nih. Laku ya udah? Sudah sold. Wah. Ukuran 30 cm. Nah, badannya kotak. Kotak ya? Kotak banget. Dayungnya juga panjang, dayung samurai. Warnanya blue base metallic. Blue metallic ya. Oke. Okay. Nominas nih kan. Padahal karena lampu udah keren begitu ya warnanya. Ini semua kan tanpa lampu kita. Pertama sengaja yeah. Tanpa lampu biar tahu alami seperti warna ini. Aslinya ya. Aslinya seperti ini. Oke. Okay. Oh, ikannya gede banget bro. Berapa, ya, ukuran ini, berapa tuh? Ini ukuran 75 cm. Waduh. Ini baru kemarin sore saya angkat dari kolam. Oh. Nah, nih dia masih stres warnanya jadi belum keluar. Oh, biasalah ya, namanya baru stres, baru pindah ya. Iya, masih adaptasi. Ya, 75 cm ya? 75 cm. Waduh, jarang loh, susah loh. Spek seperti ini, kalau kita rawat baik-baik, jadi kita bahaya. Kita jadiin, bahaya. Merahin, ini bahaya. Bahaya ini nggak lawan nih, merah nih. Mantep gede banget ini. Oh, mantep ya kan? Lah. Terus juga lebar banget, ya kan? Tinggal kita tebelin aja dikit. Iya, oke. Okay. Ini patut udah ini. Ini pas lagi dia berbalik sini aja kok. Iya. Dulu ya. Nah, ini ikan baru saya angkat dari kolam kok. Kemarin sore. Kemarin sore ya? Iya. Rencana mau saya tanning. Jadi mau bikin warnanya ya? Iya, saya mau jadiin warnanya. Ini sebenarnya di kolam sudah merah. Hanya dia masih Baru pindah. Pindah akuarium langsung ya. Stres kan. Ya, sekarang lagi proses adaptasi. Adaptasi dulu. Betul. Memang ikan begitu semua. Iya. Ini ada sayangnya dayungnya jadi patah nih ujungnya, tapi bisa lah bisa digunting, gunting tumbuh lagi. Beberapa bulan juga udah tumbuh normal. Biasa itu bro. Iya, kalau untuk bodinya sih mantep banget. Jangan merah bahaya. Merah bahaya ini. Oke. Okay. Dua ada tiga. Okay. Disitu khusus ikannya aja ya. Bro, wih gila ya. Nih katanya. Yang ini juga baru saya angkat kemarin dari kolam. Ukuran lebih 80 cm. Guys, ikan jumbo 80 cm. Badannya tebal, luar biasa. Gila, dijual bro? Dijual, semuanya ikan yang aku dijual, nggak ada yang ditahan. Harga cocok, angkat lah ya. Gede oh. Ya kan? Gede banget, lebar banget, tebal banget. Nyendok. Waduh. Dayung juga panjang. Tuh yang cari ikan gede tuh, siapa tuh? Ekornya close. Tinggal merahin, murut pasti nggak cakil nih. Pasti aman. Aman. Ikan kolam aman ya, mana lagi? Aman. Ini. Sini. Ini. Nah ini juga nih. Ini keren juga nih. Kan ini ukuran baru 70 cm-an. Waduh, gila. Nah, sempurna banget nih kan, tinggal merahin aja. Lihat ikan gede asli. Ini baru saya angkat dari kolam semuanya. Lihat ikan gede asli ya. Kemarin sore. Nah, enak lihat ikan gede. Wah, matamu mana ada drop aja ya? Iya, nggak ada. Aman semua. Wah, mantap guys. Ya, di ini sini paling nanti adaptasi beberapa hari yalah, juga bisa kembali merah lagi. Ya, namanya ikan ya harus adaptasi dulu. Iya. Mana lagi? Itu ya? Itu ada satu lagi.
itulah kayaknya di atas. Gimana ya? Tuh airnya sampai. Loh, oh ini ya. Juga oke nih. Ini oke nih. Nih. Ini ukuran baru 60 cm. 60 cm ya. Ini oke nih. Oke ya. Nih. Ini baru saya angkat juga dari kolam semalam. Oke. Iyalah ikan-ikan. Ekornya lebar, close. Dari kolam semua gede-gede. Ini panjang. Hmm. Tuh. Pokoknya mantep lah. Ini tinggal dimerahin saya jamin. Jamin. Paten. Paten. Yang penting udah gak cakil duluan. Enggak ada yang cakil. Enggak ada yang cakil, aman semua. Oke, okay, bro. Ya. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Juga ada grup Facebook ya, silakan join ya. Dan banyak pemain-pemain senior di sana. Sekarang kurang lebih ada 3.500 member yang online perharinya ya. Dan itu ada Instagram IndoDragon88 juga di follow ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti komen ya guys ya, ikan mana yang kalian suka. Salam mengis, IndoDragon.